Halo, salam satu nyali Wani. Lah, pada pertandingan musuh Persis Solo, striker-striker Persebaya bermain luar biasa lah, terutama babak kedua ya. Babak kedua bermain cukup apik kan loh. Dalam arti ini kayaknya semangat ngoseknya ya lagi bener-bener terlihat. Lah, gue dibuktiin dengan IDW langsung ngegolin 4 gol ke gawangnya Persis Solo. Tapi nek ndelok songko pertandingan kuwi, ternyata Mas Haji Santoso melihat enek chemistry antarane Patrick Wangge karo Irfan Jaya. Terbukti gole Patrick Wangge kuwi oleh asis songko, mendapat asis dari siapa jenenge Irfan Jaya ngono lho. Lah hal kuwi langsung diungkapno karo Mas Haji Santoso. Ya, Mas Haji Santoso melihat seperti ini tentang kedua pemain tersebut. Waktu latihan kemarin saya lihat Irfan sama Patrick terlihat padu. Terus saya coba mereka dalam pertandingan lawan Persis, sepertinya mereka sudah menemukan chemistry. Irfan dan Patrick terlihat saling memahami dan menemukan chemistry dalam pertandingan ini. Bisa kita lihat Patrick cetak gol lewat umpan yang diberikan Irfan. Nek delok sangko iki ya, kata-katane yo mungkin Mas Ajus duwe penilaian tersendiri tentang Patrick Wangge gitu loh. IDW sebagai pendukung memang ya tetap melihat seorang pemain yang datang ke klub sing IDW senengi, contohnya bonek seneng karo Persebaya ngono kuwi, tetap melihat track recordnya gitu loh. Nah, kuwi kan IDW sebagai wong sing awam ya, wong awam neng dunia-dunia teknis ngene iki kan ya. Apa maneh sing langsung berkecimpung, contohnya Mas Haji Santoso. Dia yakin loh, aku yakin nggak jadi satu sekis melihat perkembangannya Patrick Wangge sebelumnya loh. IDW sing awame mak paham bahwasanya Patrick Wangge memang sedulurnya tak sangat temperamental loh. Apone Mas Aji lah, tak pikir Mas Aji wis menilai lah antar keburukan karo kebaikane Patrick Wangge iki loh. Sampai dia berani, bukan bertaruh, dalam arti sampai dia berani mengambil Patrick Wangge, berarti ini kan enek nilai-nilai positif yang lebih loh, yang lebih. Memang ya kuabe pemain kadang iso berkembang, iso meningkat tajam, wi goro-goro songko pelatih. Faktor pelatih bener-bener sangat menentukan, selain di apa seorang pemain sing duwe dedikasi tinggi neng setiap taktik pelatih, tapi tetaplah pelatih tetap duwe peran tersendiri dalam performa seorang pemain. Contoh Balotelli biyen ya, Balotelli sampean kan ngerti kan ya. Balotelli wis sak joge dicekel Mancini, iki memang perkembangannya sangat pesat, tapi setelah dia gak dipegang oleh Mancini ya wis dadi pemain sing mediocre, dalam arti pemain sing biasa-biasa wae ngono lho. Ya muga-muga lah Mas Haji iso nemokne setelan sing pas kangge Patrick Wangge karo konco-konco maksudnya ya konco-konco pemain Persebaya kuwi lho. Ya semoga kedepannya Persebaya tambah mantep, tambah jos gitu. Insya Allah juara lah, muka-muka juara, insya Allah juara untuk tahun 2020. Ya semuanya songkaku, salam satu nyali Wani seorangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.